Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh Scorpio Indonesia. Kali ini gue mau review Scorpio 2002. Scorpio G ya guys. Tadi itu ori-ori aja. Ini dia guys. Tampilannya dengan balutan hitam. Udah gue repaint ulang ya guys. Terus juga lampu depannya itu gue udah pakai autopal. Autopal batoknya 3 revo. Gitu guys. Untuk mesin masih standar. Blockheadnya masih nitik. Guys, blockheadnya masih nitik dan karburatornya gue pakai Tiger. Gitu guys, speedo masih ori, tangki masih ori bawaan, emblem ori, lampu belakang ori juga, behel juga ori tapi warna merah ya guys. Kebetulan motor gue ini platnya G Tegal. Ini masih ori nih guys, masih ada tulisan Yamaha-nya. Ini velg yang gue pakai ini ukuran belakang itu 250 ya guys, sama gue pakai gearnya ini masih standar, cuman tipenya itu triple S ya guys, ukurannya standar 44 kalau nggak salah. Terus velg yang gue pakai velg TK, belakang 250, bannya 120/70 guys. Oh miring guys, nih plat nomornya miring. Nah ini gue pakai disc depannya itu dari Axio ya guys, TZM Axio, ukurannya 350 mm, itu lebih lebar dari standar ya guys, dan lebih lebar dari PSM. Dan gue pakai pelek depan juga TK Brake, nah TK Racing itu ukurannya 215, dan ban yang gue pakai 100/80 guys. Ini juga guys, tutup fornya udah gue tutup ya guys, nggak gue pakai RPM-nya. Dan blok koplingnya masih ada tulisan kickstarternya guys, untuk Scorpio 2002 masih ada tuh tulisan kickstarternya guys di bawah kickstarter. Ya seperti itu tuh guys. Dan nomor mesinnya yang tadi dibilang 00374. Gitu guys. Oke, gitu aja dari gue. Salam Steko, jangan lupa like, comment dan subscribe. Comment di bawah. Thank you.